basa-basi lagi sekarang mah, karena saya sengaja datang ke sini itu hanya pengen bermain sepeda, karena ini kan tempatnya ini wah luar biasa banget. Sukabumi punya skatepark guys, mantep. Gimana kalau misalkan kita battle main freestyle BMX? Main BMX lagi? BMX lagi dong, karena kan kita sudah lama, saya udah 6 tahun loh tidak memegang sepeda lagi. Baru kali ini saya mau mencoba lagi. Masih bisa enggak ya? Oke, siapa takut? Gas kan? Yoi. Oke, siap. Oke guys, kita coba langsung main sepeda. Alright. Teman-teman, lihat teman gue lagi bermain sepeda, mungkin lagi pemanasan dulu. Kita lihat apakah dia masih ada kemampuannya. Kita lihat. Hey, semangat Dede Putra. Oke teman-teman, gue barusan mau coba 360 derajat atau 360, cuman bermulus. Kita akan coba lagi, karena seorang Yuda Maesa tidak pernah menyerah untuk melakukan apa yang saya inginkan. Oke, Mandesol, saya break dulu. Lanjut Mandesol. Saya ini ngeluarin trik 360 atau 360 derajat di jembok. Gimana lo? Lo jatuh? Jatuh anjir. Oke. Di kali ini giliran Dede Putra ya mau coba. Siap. Oke, kita coba. Oke, teman-teman. Giliran saya akan coba alat-alat yang ada di sini. Oke. Guys, sedikit hampir berhasil, cuman kaki saya turun barusan. Tapi gimana? Segitu juga udah 360 ya? Ya lumayan lah. Kalau untuk ya kita kan udah 6 tahun ya, benar udah main BMX. Ya udah lama banget. Lumayan lah. Tapi saya coba sekali lagi ya. Boleh. Oke, teman-teman. Kita coba sekali lagi trik 360 atau 360 putaran ya. Karena saya sudah lama, tapi saya mudah-mudahan bisa sampai landing mulus. Oke, yuk kita coba lagi. Tricity guys, Tricity 360 derajat. Itu bukan 360 loh. Apa itu? 375 aja. Ah, lebih dikit. 375 beda 15. Sip lah. Oke. Kamu gede. Oh.
Jadi buat konten kali ini saya cukup terharu banget. Mungkin sudah lama tidak bertemu dengan Dede Putra ini dan barusan saya sudah bermain-main di tepatnya tadi malam maksudnya di park BMX Sukabumi. Pokoknya keseruannya mantap luar biasa dan ini salah satu momen buat diri saya pribadi karena ini kita kapan lagi seperti kayak gini Kang ya benar enggak? Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Dede Putra gimana tentang ya, pesan-pesannya. Pokoknya nanti kalau kamu mau main, kamu jangan sendiri. Siap. Ajak teman. Oke. Kita kolaborasi lagi. Siap. Oke. Nah, jadi teman-teman kan saya akan coba bikin konten kembali tentang mungkin masih dalam lingkungan BMX ya karena tujuan saya untuk menghibur ke depan, untuk menghibur masyarakat dimanapun kalian berada. Saya hari ini sampai seterusnya, insya Allah kita akan bikin konten-konten tentang BMX atau tentang olahraga. Setuju nggak? Setuju. Oke. Setuju. Oke teman-teman, sampai di sini saya dulu tentang hobi saya di BMX dengan teman saya Yuda Maesa dari Cianjur. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share. Oke. Dede Putra. Okay. Tong hilangnya di subscribe channelnya Dede Putra. Oke, okay, kita akan balik lagi bikin konten selanjutnya hanya di tentang BMX. Salam olahraga. Iya.